Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Novi. Di video kali ini aku mau review The Originate Mugwort Clay Stick Mask. Siap, ini pertama kalinya aku cobain produknya The Originate since beberapa temen aku ada yang pakai dan cocok. Jadi aku penasaran juga buat cobain produknya. The Originate Mugwort Clay Stick Mask ini dikemas dalam bentuk stick roll-on gitu. Jadi praktis banget buat kamu mager kayak aku. Terus ini tuh higienis banget karena ada tutup kacanya gitu untuk melindungi stick masknya jadi tetap higienis. Stick mask ini mengandung mugwort yang bermanfaat banget untuk menenangkan kulit yang berjerawat dan sensitif serta membantu merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru. Terdapat juga kandungan niacinamide yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengontrol produksi minyak berlebih, meringankan iritasi kulit, dan merawat kulit berjerawat. Lalu dilengkapi dengan salicylic acid yang dapat mengeksfoliasi kulit mati serta merawat kulit berjerawat. Banyak banget kan manfaatnya? Aromanya segar tapi nggak menyengat sama sekali dan gampang banget diaplikasikan karena tekstur sticknya super creamy. Waktu maskeran ada cooling sensation and I really love it karena bikin kulit aku terasa relax banget. Maskerannya cukup 10-15 menitan aja terus bisa langsung dibersihkan dengan handuk basah. Setelah maskeran kulit wajah aku terasa lebih segar dan tampak lebih cerah. Bukan lebih putih ya, tapi lebih cerah dari sebelumnya. Menurut aku, Clay Stick Mask ini bakalan cocok banget untuk kalian yang punya permasalahan kulit kusam, berjerawat, atau yang berminyak. Anyway, kulit aku tuh tipenya kering, tapi aku tuh suka banget sama efeknya karena walaupun aku sering pakai, tapi nggak bikin kulit aku tuh jadi kering, melainkan tuh jadi segar banget setelah pakai. Harganya 30 ribuan aja di e-commerce kesayangan kalian, aku bakalan cantumin linknya di description box aku ya. So, ya itu dia review The Originate Mugwort Clay Stick Mask-nya. Thank you so much for watching, see you guys on my next video.